Bulan Ramadan, sisi kreatif komedian Wendy Cagur seolah terus terasa. Tak seperti bulan lainnya, untuk Ramadan Wendy mengaku banyak waktu luang bersama keluarga. Karena alasan itulah, ia sering mengajak kedua anaknya tampil di saluran YouTube miliknya. Wendy mengaku ingin menampilkan sisi lain Ramadan dalam bingkai edukasi kreatif yang ia kemas dalam tayangan ala keluarga. Enggak sih. Cuma kalau sekarang kan gue memang lagi concern juga ngegarap YouTube channel gue di satu bulan full ini. Nama kontennya kan puasa keluarga kami. Jadi memang mereka juga memang excited untuk ikutan gitu. Mereka excited untuk barengan muncul ke dalam layar kecil YouTube channelnya kita gitu. Sebenarnya YouTube channel pribadi gua gitu. Nah, kemarin-kemarin gua tidak mau melibatkan mereka kan karena juga momentumnya takutnya tidak pas, terus takutnya juga orang terkesan mengeksploitasi dan segala macam. Tapi kalau ini kan momennya memang lebih ke arah men-share family activity-nya kita gitu, dari yang ngabuburit ngapain. Terus ada konten-konten memang yang gua coba share secara misalkan kayak berbohong itu baik atau tidak ya gitu. Terus misalkan berenang di bulan puasa apa aja nih aturannya sesuai dengan usia mereka gitu. Kalau gue ngomonginnya pakai dalil lah, pakai ini, wah pasti guanya dibilang bodoh gitu. Jadi gue memang mencoba mengajarkan tapi juga menjadikan itu sebuah file yang suatu saat nanti ketika dia udah gede, udah dewasa, mungkin dia bisa lihat file itu lagi dan bisa kembali diajarkan ke anak-anaknya gitu.